ikut berbelasungkawa atas wafatnya ulama karismatik, ulama besar Nang Roh Aceh Darussalam, Abu Tumin. Petang tadi mendapatkan kabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan almarhum, keluarga yang ditinggalkan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, keluarga, murid-murid, beserta seluruh jamaah. Kita tetap mendoakan almarhum. Wala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'asilhu bil ma'i was-sadi wal warad wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abyadu darun khairun min dahri wa alam khairun min amri wa qihi min sunnati. Saudara-saudara kamu sekalian, maka dalam halnya dengan keadaan yang lupa kamu sahabat katanya di sini, berarti katanya mantenglah untuk terjaga akan masyarakat kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian daripadanya mohon ulun tuan kepada seluruh kaum muslimin, demikianlah perhatian kamu kepada masyarakat kaum muslimin Aceh, Ineng dan Agam. Maka oleh kamu ulama, kamu pesan dan kamu harap kepada masyarakat kaum muslimin Ineng dan Agam, apabila ada pihak-pihak yang hendak memisahkan akan masyarakat kaum muslimin Aceh dengan ulama yang menipu racun bagi rawan, nyo pesan daripada orang tuan, cobalah
perhatikan kepada makna empat kamu-kamunya. Apakah di kamu hanya mendidik pada Aron? Sangat kamu mendidik pada Aron. Tapi benda tiba ada pihak-pihak di Aceh yang ingin untuk memisahkan Aron dengan kamu ulama-ulama. Tapi bila anaknya lain rupa, yang benda tiba, yang penyakit racun bagi Aron. Apabila cuma masyarakatnya kamu pisah dengan ulama, adalah yang poh orang Aceh, yang poh ulama adalah orang Aceh sendiri. Hanya patik tengok anak itu mah. Demikian sebagai pesan dan amanah daripada Kulung Tuan kepada masyarakat kaum muslimin di Aceh. Demikianlah dan terima kasih.